Selain sebagai ajang meraih prestasi, Festival Sepak Bola Wanita atau Women Soccer Festival juga merupakan wadah bersilaturahmi bagi sejumlah klub sepak bola wanita yang berada di Kalimantan Timur, khususnya di Kutai Kartanegara. Melalui kegiatan itu juga, diharapkan akan menggairahkan pesepak bolaan, khususnya bagi kaum hawa yang selama ini semakin diminati dan dicintai oleh para perempuan. Dengan adanya Granita Kokar ini mampu menjadi wadah bagi teman-teman sepak bola wanita itu untuk semakin termotivasi lagi agar latihan gitu. Karena ayo semuanya ikut main bola gitu loh, dan kami siap untuk menjadi wadah bagi mereka untuk mengimplementasikan bakat-bakat mereka. Tak hanya itu saja, dengan terselenggaranya Women Soccer Festival ini akan membawa dampak yang positif bagi kaum hawa dalam meraih prestasi dan mencegah kenakalan serta menangkal bagi generasi muda untuk terjerumus pada penyalahgunaan narkoba. Women Soccer Festival ini sendiri diikuti sebanyak 8 klub sepak bola wanita, yakni dari Samarinda, Bontang, dan Kutai Kartanegara sebagai tuan rumah. Dari Kutai Kartanegara, Feruzabadi memberitakan.